السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن <applause> الحمد <applause> لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار kaum muslimin sedang jumah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam kitab suci nya alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum adubu mubin wa anibuduni buduni siratu mustaqim bukankah sudah aku kabarkan kepada kalian wahai anak adam agar kalian tidak beribadah kepada syaitan sesungguhnya syaitan itu adalah merupakan musuh yang nyata bagi kalian dan hendaklah kalian beribadah kepadaku inilah jalan yang lurus demikian juga di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir Sesungguhnya syaitan itu adalah merupakan musuh bagi kalian. Maka jadikanlah oleh kalian ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya syaitan itu hanyalah menyeru pengikutnya untuk menjadi penghuni neraka sair. Para hadirin sidang jumlah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat-ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita sekalian tentang permusuhan syaitan terhadap manusia. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan hamba-hambanya agar supaya tidak menjadikan syaitan sebagai teman dekatnya bahkan sebagai temannya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk memusuhinya karena jikalau kita jadikan ia sebagai teman hanyalah akan menjurmuskan kita sekalian ke dalam api neraka para hadirin sidang jumlah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala permusuhan antara syaitan dengan manusia adalah merupakan sebuah permusuhan yang sudah sangat lama, berawal dari penciptaan Nabi Adam alaihissalam, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh kepadanya sebagaimana hal itu telah banyak dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan kepada penghuni surga untuk sujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan kepadanya, namun kemudian saat itu iblis enggan untuk sujud kepada Nabi Adam maka saat itu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya Iblis ma manaka antas juda lima khalaqtu biyadai wahai Iblis ma manaka antas juda lima khalaqtu biyadai mengapa engkau tidak mau sujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan tanganku sendiri astakbarta amkunta minal alin apakah engkau sombong atau engkau termasuk ke dalam golongan orang-orang yang angkuh. Namun ternyata yang menyebabkan ia enggan untuk sujud kepada Nabi Adam adalah karena hasad dan dengki. Ia kemudian mengatakan, "Kala ana khairu minhu, min nar, wa min Sesungguhnya aku lebih baik darinya, Engkau telah menciptakan aku dari api sedangkan engkau telah menciptakannya dari tanah liat. Maka seketika itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengusir mengusir iblis dari surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakhruj minha fa innaka rajim." Keluarlah engkau dari surga karena sesungguhnya engkau makhluk yang terkutuk. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sejak saat itulah kemudian iblis bertekad untuk memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ia kemudian mengajukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Rabbi, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun." Wahai Robku berikanlah aku tangguhan sampai hari manusia dibangkitkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memenuhi permohonannya ini. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa minal Iya. Engkau akan diberikan tangguhan waktu sampai waktu yang engkau minta itu. Tetapi kemudian ketika iblis dia mengatakan fa bi la ajmain maka demi keperkasaanmu ya Allah maka niscaya aku akan palingkan Adam dan anak keturunannya semuanya saat itu kemudian ia pun mengatakan dan mengakui kelemahannya. Ia mengatakan illa ibadakam minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu diantara mereka yang ikhlas kepada Allah Azza wa Jall. Ikhatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya melanjutkan khutbah, diharapkan kepada anak-anakku sekalian yang ada di lantai dua untuk tidak Berbicara dengan temannya, para hadirin sidang jumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syaitan adalah merupakan musuh yang nyata bagi manusia. Oleh sebab itu, siyogianya setiap Muslim senantiasa mengingat akan hal ini, bahwa syaitan adalah merupakan musuh yang sangat nyata bagi kita sekalian, dan perlu diingat pula bahwa setiap kita telah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan baginya seorang teman syaitan kemanapun kita pergi maka dia akan senantiasa bersama dengan kita sekalian oleh, sepatutnya, oleh sebab itu sepatutnya seorang muslim dia senantiasa berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari godaan syaitan yang terkutuk terlebih syaitan telah bersumpah dengan menyebut nama Allah ketika ia mengatakan qala fabima agwaitani la lahum siratal mustaqim syaitan mengatakan maka sebagaimana engkau telah tetapkan bagiku untuk mengganggu mereka maka niscaya aku akan senantiasa berusaha untuk memalingkan mereka dari jalan yang lurus summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim Lalu kemudian aku akan datangi mereka dari arah depan dan belakang mereka. Wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Aku akan ganggu mereka dari arah kanan dan kiri mereka. Wa tajidu aksarohum syakirin. Dan niscaya engkau tidak akan mendapatkan manusia kebanyakannya bersyukur kepada Allah Azza wa Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Sahih Muslim suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar bersama istrinya Aisyah radhiyallahu taala Ketika mereka sedang berjalan, timbullah kecemburuan dari umul mukminin Aisyah radhiyallahu taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui gejala kecemburuan sang istri terhadap beliau, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Malaka ya Aisyah? Apa yang terjadi pada dirimu wahai Aisyah? Saat itu kemudian Aisyah radhiyallahu taala beliau mengatakan, "Wa mali la misli ala Bagaimana mungkin aku tidak bersemburu tidak bercemburu kepada orang sepertimu wahai Rasulullah? Kemudian saat itu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Aqad ja'aki syaitonuk?" Apakah engkau telah didatangi oleh syaitanmu? saat itu kemudian Aisyah mengatakan ya Rasulullah awama syaitan wahai Rasulullah apakah bersamaku ada syaitan kemudian Rasulullah mengatakan naam wama insan benar bersamamu ada syaitan dan bersama dengan setiap manusia kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan wama akaya Rasulullah apakah juga ada syaitan yang bersamamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda naam walakin Rabbi aanani alaihi hatta aslam iya akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah menolongku sehingga jin atau syaitan korin yang bersamaku itu tersebut kemudian ia telah masuk Islam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim demikian juga di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dan diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda mamin kumin ahadin illa wakad min al jin tidak ada seorang pun dari kalian kecuali telah ditetapkan baginya seorang teman syaitan dari kalangan jin hadirin sidang jumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala syaitan dia bisa mengganggu manusia dengan cara met dan metode yang ia miliki dengan kecerdikan untuk menggoda dan memalingkan manusia yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda inna syaitan yajri min ibni adam majrad sesungguhnya syaitan berjalan dalam tubuh manusia dengan sesuai dengan perjalanan pembuluh darah yang ada pada dirinya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menamakan syaitan dengan alwaswasil khannas yang senantiasa memberikan bisikan-bisikan kepada manusia yang muncul dan tenggelam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan akan hal ini. Sesungguhnya syaitan jasimun ala qalbi ibni Adam. Syaitan akan senantiasa membisiki, membidik hati manusia. Fa saha wa ghafal waswas. Apabila manusia itu lalai dan lupa, maka dia mulai memberikan bisikan-bisikan. Apabila manusia itu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian dia pun akan berlari. Hadirin sidang jumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syaiton mengetahui bahwa manusia memiliki beberapa titik kelemahan. Di antara titik-titik kelemahan yang dimiliki oleh manusia adalah emosi yang dimiliki olehnya. Demikian juga sifat syahwat yang senantiasa bergejolak dalam tubuh manusia: kesombongan, ujub, gurur, hasad, dan dengki, sifat lalai, kedustaan, kezaliman, kesedihan, kebahagiaan, kecintaan terhadap harta, kecintaan terhadap wanita, kecintaan terhadap kehidupan dunia. Itu semua adalah merupakan titik-titik kelemahan yang dimiliki oleh manusia. Yang senantiasa berusaha untuk dimanfaatkan oleh syaitan, dan syaitan ketika menggoda manusia memiliki dua tujuan yang sangat jelas: tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjang mereka adalah bagaimana mereka bisa menjerumuskan kita sekalian ke dalam api neraka, sementara tujuan jangka pendeknya adalah bagaimana. Para syaitan tersebut memalingkan manusia dari jalan Allah, menjurumuskan kita ke dalam kesyirikan, menjurumuskan kita ke dalam kebidahan, dan menjurumuskan kita sekalian pada berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Swt, syaitan ketika mengajak manusia untuk melakukan sebuah perbuatan keji dan munkar, tidaklah mereka mengajaknya, tidaklah mereka mengajak manusia secara langsung. Tetapi dengan berbagai macam taktik dan strategi yang mereka terapkan, mereka memalingkan manusia secara perlahan dan bertahap, sebagaimana disebutkan oleh Wahab ibn Munabih, salah seorang ulama tabiin, tentang kisah bagaimana seorang ahli ibadah dari Bani Israel diperdaya oleh iblis. Kisah ini juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Al Jauzi rahimahullah di dalam kitab Talbisul Iblis. Dan kisah ini saya sampaikan pada mimbar khutbah Jumat ini agar kita mengetahui bagaimana bahayanya tipu daya syaitan di dalam menjerumuskan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Ibnu Munabbih yang diriwayatkan oleh Ibnu Jauzi di dalam kitabnya Talbisu Iblis bahwa dahulu kala di zaman Bani Israel ada seorang Abid, ada seorang ahli ibadah. Bahkan dia terhitung sebagai manusia yang paling soleh pada zamannya saat itu. Sementara pada masa yang sama, didapatkan ada tiga orang pria yang memiliki seorang saudari wanita yang masih gadis. Mereka tidak memiliki saudari lain kecuali wanita tersebut. Sampai kemudian, pada suatu saat, datanglah panggilan jihad. Maka tiga orang pemuda itu pun kemudian terpanggil untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka bisa turut andil berangkat menuju medan jihad. Namun, kemudian mereka saat itu berpikir tentang saudari mereka yang masih gadis itu. Tidak ada karib kerabat dan sanak saudara yang mereka bisa titipkan. Saudari mereka, si matawayang itu, akhirnya kemudian mereka berpikir untuk menitipkannya pada seorang rahib yang, di, yang mereka pandang seorang yang soleh. Itu pada awalnya sang rahib dan ahli ibadah tersebut menolak permintaan dari tiga orang saudara tersebut. Namun kemudian dengan desakan demi desakan yang diajukan oleh tiga pemuda tersebut pada akhirnya ia pun menyetujuinya. Lalu kemudian wanita itu ditempatkan oleh ahli ibadah tersebut pada sebuah rumah yang terpencil namun tidak begitu jauh dari Saumaah atau rumah tempat ibadah dia. Akhirnya kemudian wanita itu pun ditempatkan di rumah terpencil tersebut setiap kali datang waktu makan, maka sang abid atau ahli ibadah ini membawakan makanan bagi wanita tersebut, dan kemudian makanan tersebut diletakkan di pintu tempat ibadahnya atau di pintu masuk rumah tempat ibadahnya. Lalu kemudian, setelah itu dia mengkabarkan kepada wanita itu agar dia mengambil. Ya dengan isyarat yang ia buat, kemudian dia perintahkan wanita tersebut mengambil makanan tersebut di depan pintu tempat peribadatannya, dan kemudian waktu pun terus berjalan, berbulan-bulan proses tersebut berlalu, sampai kemudian datanglah iblis, membisikkan kepada ahli ibadah tersebut, wahai, Aib, wahai abid. Alangkah lebih baiknya jikalau makanan itu tidak engkau letakkan di pintu rumah tempat peribadatanmu, tetapi letakkanlah di pintu rumah wanita tersebut karena pahalanya akan lebih besar. Dan bukankah apabila wanita itu keluar dari rumahnya untuk mengambil makanan tersebut, bisa jadi wanita tersebut dilihat oleh orang lain, dan kemudian... Orang yang melihatnya tadi berniat untuk berbuat jahat, lalu kemudian dia berbuat zina dengan wanita tersebut, maka akan lebih aman dan lebih besar pahalanya jikalau engkau antarkan makanan tersebut di depan pintu rumah yang dihuni oleh wanita itu. Akhirnya, kemudian dia pun mulai menyimpan makanan tersebut di hadapan rumah yang dihuni oleh wanita itu. Dan kemudian hal itu pun berjalan berbulan-bulan, sampai kemudian pada akhirnya iblis kembali datang dan membisikkan kepada seorang abid tadi, "Bukankah alangkah lebih baiknya kalau seandainya makanan tersebut engkau masukkan ke dalam rumahnya? Pahalanya tentu lebih besar karena engkau tidak lagi merepotkan wanita tersebut untuk keluar dari rumahnya." Dan itu adalah lebih tersembunyi baginya. Akhirnya, kemudian dia pun melakukannya. Dia tidak lagi hanya menyimpan makanannya di pintu rumah yang dihuni oleh wanita tersebut. Dia pun kemudian mulai masuk ke dalam rumah wanita itu dan kemudian menyimpannya sampai waktu berjalan berbulan-bulan. Setelah berjalan berbulan-bulan lamanya. Saat itu, kemudian iblis kembali datang. "Wahai Fulan, apakah engkau tidak merasa kasihan? Wanita tersebut adalah wanita yang tidak memiliki karib kerabat, sanak saudara, bahkan tak ada seorang pun teman yang bisa berbicara dengannya. Bukankah lebih baik kalau seandainya sesekali engkau bertanya kepadanya tentang keadaannya? Mungkin ada sesuatu yang dibutuhkannya." Akhirnya, kemudian ia pun mulai bertanya tentang beberapa hal sampai kemudian, step by step, tahapan demi tahapan memakan waktu yang cukup lama. Singkat cerita, pada akhirnya, kemudian sang abid atau ahli ibadah tersebut, pada akhirnya, berzina dengan wanita itu. Setelah kemudian, wanita itu berzina. Dia melahirkan seorang anak. Kemudian seketika itu kemudian iblis datang kembali kepada ahli ibadah itu. Wahai fulan, bagaimana jika lo nanti saudara-saudara dari wanita ini datang dan kemudian mereka melihat bersama wanita tersebut ada seorang anak yang terlahir karena hasil hubungan gelap antara dia dengan kamu. Maka pastilah mereka akan sangat marah kepadamu, sehingga kemudian satu-satunya jalan adalah engkau harus membunuh anak hasil perzinahanmu itu. Akhirnya, kemudian dia pun memutuskan untuk membunuh anak hasil perzinahannya itu. Setelah anak itu terbunuh, syaiton kembali datang kepada sang abid dan kemudian mengatakan wahai fulan apakah engkau merasa aman bahwa wanita itu nanti toh pada akhirnya juga akan membocorkan rahasiamu rahasia yang terjadi antara dirimu dengan dia bukankah alangkah lebih baiknya andeikan engkau bunuh saja wanita itu bersama dengan anaknya akhirnya kemudian dia pun karena khawatir akan ancaman yang dibisikkan oleh syaitan, maka kemudian pada akhirnya dia pun memutuskan untuk membunuh wanita tersebut. Lalu kemudian ia pun menguburkan wanita tersebut di belakang pintu rumah tersebut bersama dengan putranya. Setelah beberapa bulan lamanya, datanglah tiga orang pemuda saudara-saudara dari wanita itu. Ketika saudara-saudara dia itu datang. Maka kemudian ia pun segera mengkabarkan kepada para pemuda itu bahwa saudarinya telah mengalami sakit keras, sehingga pada akhirnya ia meninggal. Kemudian ia pun menunjukkan kuburan yang telah ia buat, bahwa ini kuburan dari sang wanita, akhirnya kemudian saudara-saudaranya pun bersedih dan kemudian beristirja kepada Allah Azza wa Jalla. Namun setelah kemudian beberapa hari setelah mereka pulang ketiga-tiga bersaudara tersebut dalam keadaan tidur, syaitan kemudian datang melalui mimpi kepada tiga orang pemuda tersebut secara bersamaan. Bahwa apa yang telah dikatakan oleh sang ahli ibadah tersebut semuanya dusta bahwa yang terjadi sebenarnya adalah begini dan begitu diceritakanlah dalam mimpi tersebut peristiwa yang terjadi antara sang pendasang ahli ibadah dengan wanita tersebut dan jikalau kalian tidak percaya dengan apa yang aku katakan kata iblis maka pergilah kalian ke belakang pintu rumah ini dan engkau gali di sana ada sebuah lobang tempat dikuburkannya sang wanita dengan anaknya. Akhirnya, karena mereka pun menganggap bahwa ini adalah sebuah keanehan dan keajaiban, bagaimana mungkin mimpi dialami oleh tiga orang secara bersamaan dan isi mimpinya sama. Akhirnya, kemudian mereka gali tempat tersebut, dan ternyata mereka dapatkan wanita tersebut bersama dengan anaknya ada dalam kuburan tersebut. Akhirnya kemudian mereka pergi kepada sang Abid lalu kemudian mereka menginterogasinya dan pada akhirnya kemudian ia pun mengakui perbuatannya lantas kemudian tiga orang dari bani Israel ini menangkap sang Abid lalu kemudian menyalibnya ketika dia dalam keadaan disiksa oleh ketiga orang pemuda tersebut syaitan kembali datang kepada sang Abid Lalu kemudian dia mengatakan wahai fulan akulah makhluk yang telah memperdayakanmu sampai engkau melakukan perbuatan yang sangat hina ini namun kali ini aku akan memberikan sebuah tawaran kepadamu jikalau engkau ingin selamat maka aku bisa membebaskanmu dari dari penyiksaan ini Jikalau engkau ingin selamat, maka kufurlah kepada Allah, kufurlah kepada Allah yang telah menciptakanmu itu, dan sujudlah kepadaku, maka niscaya engkau akan selamat. Maka pada akhirnya kemudian sang abid pun pada akhirnya menyatakannya kekufurannya kepada Allah, dan kemudian dia pun sujud kepada syaitan. Seketika itulah kemudian Syaiton mengatakan ini bariun mink, Aku sekarang berlepas diri darimu. Ini Allah robbal alamin. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Rob semesta alam. Ikhwal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah ini juga banyak disebutkan oleh para ahli tafsir ketika mereka menjelaskan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke 16. Kamasalisyaitani id qala qala inni sebagaimana syaitan ketika dia berkata kepada manusia kufurlah kamu maka tatkala manusia itu kufur dia akan mengatakan Sesungguhnya aku berlepas diri darimu karena aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam. Ikhatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita dan keluarga kita serta seluruh kaum muslimin dari gangguan syaitan dan marilah kita sekalian banyak beristighfar kepadanya karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita sekalian manakala kita sering beristighfar dan bertaubat kepadanya barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wastagfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li shanih. wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih fasalawatu rabbi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd ibadallah ittaqullaha qa taqwa, fa innal jannata uiddat lil muttaqin para hadirin sidang jumah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Walau setan itu adalah merupakan musuh yang sangat nyata, dia begitu cerdik dan memiliki taktik dan strategi yang sangat banyak di dalam memalingkan manusia. Namun perlu kita ketahui bersama pula bahwasannya syaitan tetap saja dia dalam keadaan lemah. Tipu daya syaitan tidak ada artinya bagi orang-orang yang beriman. Manakala dia senantiasa berlindung kepada Allah dan meminta pertolongan kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman faqatilu awliya as syaitan inna as kana maka perangilah teman-teman syaitan itu karena sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangatlah lemah ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika syaitan berkata wa izzatika wa jalalik la abrahu agwi ibadaka madamat arwahum fi sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Sahih, ketika syaitan berkata demi keperkasaanmu ya Allah, sesungguhnya aku senantiasa akan berusaha memalingkan hamba-hambamu selama ruh mereka berada di dalam tubuh mereka. Namun kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa izzati wa jalali, demi keperkasaan dan keagunganku, La azalu aghfiru mastagfaruni. Aku akan senantiasa memberikan pengampunan kepada mereka selama hamba-hambaku itu memohon ampun kepadaku ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan petunjuk kepada kita sekalian agar kita sekalian terlindung dari tipu daya syaitan yaitu dengan cara memurnikan tauhid kita kepadanya agar senantiasa kita sekalian bertawakal kepadanya dan mewujudkan keikhlasan di dalam setiap amal ibadah kita sekalian oleh sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman innahu laisalahu Innahu sultanun amanu ala Sesungguhnya syaitan itu tidak memiliki daya upaya dan tidak memiliki kekuatan atas orang-orang yang beriman. Dan mereka bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwanal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara amalan yang dapat melindungi kita sekalian dari tipu daya syaitan adalah siyogianya kita sekalian sering berlindung kepada Allah dengan mengucapkan "Auzubillahi Sebagaimana juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kepada kita sekalian bahwa membaca Al-Quran atau sering membaca Al-Quran juga dapat menjaga kita sekalian dari gangguan dan tipu daya syaitan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda man ayat al kursi kulla Barang barangsiapa yang membaca ayat kursi setiap malam lam yazal alaihi minallahi hafid maka dia akan senantiasa dilindungi oleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala wala syaitanun hatta yusbih dan dia tidak akan didekati oleh syaitan sampai pagi hari demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Beliau telah bersabda, "Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari Surat Al-Baqarah, maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari itu dan ditambah dengan tiga hari setelah itu." Demikian juga Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau telah bersabda, "Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya, Surat Al-Baqarah." Dan di antara petunjuk Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang telah beliau ajarkan kepada kita sekalian, supaya kita sekalian..." terhindar dari gangguan syaitan adalah dengan banyak bertasbih, membaca tahmid, mengucapkan takbir dan tahlil serta beristighfar dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla Di dalam sahihain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza qala mumin apabila seorang mukmin dia mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syaiin qadir." Apabila dia membacanya dalam satu hari 100 100 kali maka dia akan dijaga pada hari itu dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mencatat baginya pahala seperti membebaskan 10 budak dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mencatat baginya 100 kebaikan sebagaimana juga Rasulullah s.a.w. telah menganjurkan kepada kita sekalian untuk membaca ayat kursi membaca surat al-ikhlas dan membaca mu'awidatain setiap usai kita melaksanakan sholat fardu maka juga hal itu akan menjaga kita sekalian dari syaitan sebagaimana Nabi s.a.w. Beliau telah mengajarkan kepada kita sekalian doa untuk masuk masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, idadahol al muslimul masjidah. Apabila seorang muslim itu masuk ke dalam masjid, lalu kemudian dia mengucapkan Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. A'udzu billahi adzim wa biwajhihi karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma abwaaba rahmatik. Tidak ada seorang muslim yang masuk ke dalam masjid dan dia membaca doa itu kata Rasulullah, kecuali syaitan akan mengatakan saat itu dia akan dijaga oleh Allah dari gangguanku sepanjang hari ikhwat iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diantara perkara yang dapat menjaga kita sekalian dari gangguan syaitan adalah tidak meletakkan lukisan-lukisan yang bernyawa dan patung-patung makhluk hidup yang ada di dalam yang ada di dalam rumah kita sekalian. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, Innal malaikata la baitan fihi kalbun awsura. Sesungguhnya para malaikat itu tidak akan masuk ke dalam satu rumah yang di dalamnya ada anjing dan demikian juga ada lukisan-lukisan yang bernyawa. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita sekalian dari gangguan dan bisikan-bisikan syaitan agar supaya kita sekalian senantiasa beristiqomah di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita banyak berselawat kepada Nabi s.a.w wasallam sebagaimana hal itu telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab sucinya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina وصلوا صلوا عليه تسليما اللهم صلِي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب دعوات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا سجارة اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن لهم حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم احفظ بلادنا أن من كل فتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم